Bilal ibn Rabah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiksa Bilal ibn Rabah oleh tuannya namanya Umayyah bin Khalaf. Disiksa, ditindih perut Bilal ibn Rabah dengan batu yang besar. Tahan Bilal ibn Rabah, dipaksa keluar dari Islam. Ia mengatakan ahadun ahad, Allah itu esa, Allah itu esa. Tahan Bilal ibn Rabah dengan siksaan yang luar biasa. Nah, ketika dibebaskan Bilal ibn Rabah, dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, ditanya Bilal ibn Rabah, Bilal, bagaimana engkau bisa tahan dengan begitu macam cobaan yang menghampirimu ketika itu, wahai Bilal? Bilal mengatakan, aku campurkan rasa sakitku dengan rasa rinduku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga aku lupa dengan rasa sakitku, yang aku ingat hanyalah rasa rinduku dengan Allah subhanahu wa ta'ala.